Dian Sastrowardoyo, aktris ternama Indonesia ini tak hanya cantik dan memiliki karir cemerlang dalam industri perfilman tanah air. Namun ternyata belakangan ia juga adalah dosen vokasi Universitas Indonesia. Dian Sastro memang kerap menjadi dosen tamu di vokasi UI dan memberikan materi tentang perfilman. Hal itu terlihat dari unggahan video di akun TikTok Fikri Gansbat baru-baru ini yang memperlihatkan momen saat Dian Sastrowardoyo yang menjadi dosen di UI. Dalam unggahan video tampak Dian Sastro mengajar pengantar film 2. Selain itu, pengunggah juga membagikan momen saat dirinya melakukan bimbingan tugas akhir dengan Dian Sastro. Pada unggahan video yang memperlihatkan momen ketika Dian Sastro berdiri berhadapan dengan mahasiswanya. Mengenakan atasan berwarna putih yang dipadupadankan dengan celana jeans juga sepatu kets dan tas daipak, Dian malah lebih nampak seperti mahasiswa pada umumnya. Dian terlihat serius berbicara dengan mahasiswa tersebut. Sepertinya mahasiswa tersebut memilih Dian Sastro sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, mahasiswa yang dibimbing ini merupakan mahasiswa program studi D4 Produksi Media UI yang memang ada di program vokasi. Atas unggahan tersebut membuat banyak warganet turut memberikan komentarnya. Rata-rata mereka kaget akan kegiatan Dian Sastro yang kini juga menjadi dosen, namun banyak juga yang merasa turut bangga dan senang melihat Dian menjadi dosen di UI.